Meskipun udah sekitar 2 mingguan, akan tetapi sepertinya rasa dongkol publik tanah air kepada AFC masih terasa. Yap, entah harus gimana lagi. AFC harus meredam segala serangan cyber yang membuat server mereka terganggu. Terbaru, di malam anugerah AFC Annual Award 2024 yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, AFC benar-benar dipermalukan oleh netizen Indonesia. Di mana dalam live streaming di akun YouTube AFC, terlihat beragam komentar yang bahkan bikin presiden AFC tampak gelagapan ketika melihat layar. Sesuatu yang membuat AFC pun seketika jadi bahan lelucon satu dunia, sekaligus jadi bukti kalau the power of netizen Indonesia memang luar biasa. Apalagi mengacu pada beberapa penghargaan yang ada, memang dirasa cukup menuai kontroversi. Maka dari itu, mungkin buat kedepannya, AFC kemungkinan akan lebih hati-hati kepada Indonesia. Karena di era digital seperti sekarang ini, pastinya AFC nggak akan bisa main-main seperti era sebelumnya. Rasa sakit hati yang begitu mendalam, sepertinya memang benar akan sulit terobati. Meskipun semisal kata maaf itu udah terucap, namun melupakan rasa sakit hati jelas tak sesepele itu. Dan itulah yang sepertinya dirasakan betul oleh publik tanah air kepada AFC. Yap, semua tahu gimana nyebelinnya AFC atas segala yang udah terjadi. Termasuk kemungkinan pupusnya harapan Indonesia buat masuk ke Piala Dunia. Jelas bagi publik Indonesia, apa yang dilakukan oleh AFC sejauh ini benar-benar harus mendapatkan balasan. Karena kalau mau berharap sama PSSI, mentok-mentok ya pasti lewat jalur damai. Dan itu dirasa nggak akan membuat kapok. Ya bukan rahasia lagi, kalau AFC ini seperti menganakemaskan aliansi Timteng. Dan Indonesia udah berulang kali jadi korban. Yang paling nyesek sih ada dua. Ketika melawan Qatar di Piala Asia U23 dan juga kemarin pas lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Nah, laga melawan Bahrain itulah yang kayaknya bikin persoalan serta kebencian publik ke AFC makin besar. Sebab seperti yang kita tahu, kalau usai laga, Bahrain ini ngajuin permohonan buat main di tempat netral. Yang mana anehnya, gak butuh waktu lama bagi AFC untuk memberikan respon positif. Lah kalau Indo, walah ditolak mulu. Malah yang ada, kitanya yang didenda gara-gara dianggap kebanyakan protes. Lah, kocak ya. Kalau gak dirugikan, ya kita gak akan protes lah, kan gitu. Yap, sejatinya langkah-langkah pembalasan udah kok dilakukan. Mulai dari mengganti peta Bahrain menjadi tulisan AFC Mafia di titik-titik lokasi, lalu saat timnas U17 sukses mengalahkan Kuwait, yang menurut banyak pihak, laga ini banyak disiapkan buat menghadang langkah Indonesia ke Piala Asia. Namun meskipun udah dijahilin sedemikian rupa, termasuk saat tim U17 mau latihan, kok bisa-bisanya ada timnas Kuwait U15 yang mendadak latihan di lapangan sebelah tempat tim U17 Indonesia latihan. Sehingga ketika itu official training batal digelar. Kemudian juga pas pertandingan, banyak sekali aksi kasar pemain Kuwait yang seolah dibiarkan wasit. Hingga injury time yang 90 plus 8 sama dengan 100. Pokoknya banyak deh hal anehnya, namun sekali lagi, dengan fighting spirit tinggi Indonesia mampu menang 1-0. Dan pembalasan nyata itu dalam tanda kutip beneran dilakukan. Ya, ketika laga versus Australia, di mana hasil 0-0 yang ada pada akhirnya membuat AFC dongkol karena ternyata hasilnya nggak sesuai perkiraan. Karena di satu sisi, salah satu negara kesayangan AFC, yaitu Qatar, nggak bisa lolos sebagai runner-up terbaik gara-gara hasil itu. Sedangkan Bahrain, mampus, lolos grup aja nggak?
Yap, kebencian publik Indonesia kepada AFC pada akhirnya benar-benar tambah nyata. Manakala dalam acara AFC Annual Awards 2024, live streaming yang dilakukan oleh pihak AFC benar-benar mendapatkan serangan bertubi-tubi, yang mana banyak bertulis AFC Mafia dan sebagainya. Sesuatu yang bahkan diduga sampai membuat presiden AFC nggak berani atau salting ketika menatap layar. Sesuatu yang pada akhirnya membuat AFC pun jadi bahan lelucon di mana-mana. Nah, yang bikin AFC jadi tambah dibenci dan dicurigai adalah ketika tidak ada satupun penghargaan yang diberikan kepada Indonesia. Padahal, jika mengacu pada 2024 ini, performa Indonesia benar-benar mengesankan. Akan tetapi, justru negara seperti Laos, Thailand, dan Vietnam yang meraih penghargaan. Yap, sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Laos atau LFF mendapatkan penghargaan sebagai salah satu member terbaik AFC tahun ini. Mereka masuk ke AFC Member Association of the Year, yang mana penghargaan serupa juga didapatkan oleh Federasi Sepak Bola Thailand. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF malah mendapatkan penghargaan di bidang pembinaan usia dini dari AFC. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ukurannya adalah prestasi tim sepak bola muda, jelas Indonesia harusnya lebih layak dari Vietnam. Di AFF U16 kemarin, Vietnam bahkan kena hajar dari Indonesia 5-0. Lalu di AFF U19, mereka bahkan nggak lolos grup ketika di satu sisi, Indonesia mampu jadi juara. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U20, Vietnam juga nggak mampu lolos. Sedangkan Indonesia mampu gitu loh lolos. Dan di Piala Asia U23, Indonesia mampu lolos hingga ke semifinal sedangkan Vietnam enggak. Ya, kalau ukurannya grassroots, harusnya secara prestasi, terutama di level U16 dan U19 atau U20 kemarin, Indonesia jelas lebih layak. Tapi ya udahlah, dan hal yang wajar pula. Kalau serangan cyber beneran bikin AFC, habis ini kayaknya kapok deh main-main sama Indonesia. Kemudian yang bikin dunia beneran geleng-geleng adalah kemenangan Akram Afif sebagai best player Asia. Tapi semua tahulah gimana Qatar dan AFC ini. Wong di final Piala Asia aja bisa loh mereka dapat triple penalti. Tapi ya udah, enggak usah kaget. Yap, terlepas dari apapun, apa yang terjadi dengan AFC sejauh ini harusnya cukup untuk membuat mereka sadar kalau Indonesia beneran udah nggak sepolos itu. Karena pastinya, Presiden FIFA yang datang di acara itu pun juga sedikit banyak pastinya memberikan ujangan. Kalau ketimbang ngerjain Indonesia, mendingan gimana caranya narik hati dan simpati publik tanah air? Tentu dengan cara yang positif. Karena bukan rahasia lagi, kalau potensi market timnas Indonesia ini beneran menggoda. Dan coba sebutkan, negara lain di kawasan Asia yang pertandingannya bahkan sampai disiarkan ke 141 negara yang nyaris setiap hari jadi pembahasan media-media ternama, entah itu di Asia ataupun Eropa. Atas dasar itulah, anggapan Presiden FIFA soal Indonesia sebagai tim terseksi di Asia adalah nyata adanya. So, buat AFC, kalau nggak mau situs kalian tambah aneh-aneh, karena tahu kan netizen Indonesia ini ngerinya minta ampun, belum lagi hacker-hackernya. Ya udah, segera baik-baikin aja Indonesia. Nggak usah muluk-muluk, yang penting kalian bisa fair itu aja udah cukup kok. Mau internal kalian diisi orang-orang penuh catatan hitam pun kami nggak peduli. Asal semua hal yang berkaitan dengan aturan bisa dijalankan dengan baik, adil, dan amanah. Kami oke-oke aja kok, kan gitu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.